Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bini'matihi tatimu assaliha. Asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-kareem. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, Bapak Ibu jemaah salat subuh, jemaah salat duhur yang Allah muliakan. Kita sambung pembahasan tentang fadilah kemuliaan bulan Ramadhan, karena tidak sepantasnya kita membahas fadilah yang lain sedangkan kita berada di dalam bulan Ramadhan. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa di antara kemuliaan Ramadhan yaitu bulan yang Allah pilih untuk menurunkan kalamnya, yaitu Al-Quran. Maka salah satu amal yang paling mulia dalam Ramadhan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian juga yang kedua yang sudah kita bahas, kemuliaan Ramadhan itu adalah bulan yang diselimuti dengan keberkahan. Semua amal berkah di dalamnya, mulai dari sahur sampai berbuka, bersahur kembali, semuanya diselimuti dengan keberkahan Ramadhan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Maka orang yang diberkahi bertambah-tambah kebaikannya. Baik, kita sambung fadilah berikutnya tentang Ramadhan, yaitu Ramadhan membuka, menyebabkan terbukanya pintu surga bagi yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sudah sering mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah, "Iza jaa Ramadhan," ketika datangnya Ramadhan, "futihat abwaabul jannah," dibukalah pintu-pintu surga, "wa ghulliqat abwaabun naar," ditutuplah pintu-pintu neraka, "wasufidat asyayatin," lalu dibelenggulah para syaitan. Ini hadis ini secara umum ingin mengatakan tentang pintu surga dibuka selebar-lebarnya bagi para perindu surga, bagi yang merindukan surga. Ramadhan bisa menyebabkan Allah memberikan surga bagi yang mencarinya. Ini tertangkap melalui hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dengan derajat hasan di ghairi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Abu Hurairah juga, "Iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadhan," begitu datangnya malam pertama Ramadhan, "sufidat asyayatin wa maradatul jin," Allah merantai, membelenggu para syaitan dan pembesar-pembesar jin. Jadi mafia-mafia jin, walaupun semua jin mafia, tapi maksudnya lah bos-bosnya para jin. "Wa ghulliqat abwaabun naar," ditutuplah pintu neraka, "falam yuftah minha babun," tidak dibuka satu pun pintu itu, "wa futihat abwaabul jannah," lalu dibukalah pintu surga, "falam yughlaq minha babun,"
tidak ditutup satu pintu surga pun. Wa yunadi munadin, lalu kemudian terdengarlah seruan dari langit kepada penduduk bumi, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang rindu akan surga, berbuatlah baik. Wa ya baghiyash syarr aqsir, dan kemudian orang-orang yang terbiasa melakukan maksiat, berhentilah. Walillahi utaqa minan nar wa zalika kullu layla, Allah berhak membebaskan seorang hamba setiap malam dari api neraka. Ini hadis yang membantu penjelasan maksud dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan maksud ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Jadi kalau kita sederhanakan, kalau maksud dibuka pintu surga, karena surga itu kan baru boleh dimasuki setelah melalui proses proses kematian, lalu kemudian berada di alam barzakh dengan waktu yang tidak ditentukan, lalu kemudian menunggu tiupan rajifah, tiupan pertama, setelah itu tunggu lagi, rajifah mematikan semua hamba, lalu tunggu lagi tatba'uhar radifah, tunggu lagi tiupan yang kedua, baru dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, berada di padang mahsyar 50,000 tahun, lalu yaumul hisab, yaumul mizan, naik ke atas titian sirat, lalu Nabi yang mengetuk pintu surga pertama sekali. Malaikat berkata, tidak akan kubuka pintu surga kecuali aku mendengarkan namamu wahai Muhammad. Jadi tidak diizinkan membuka pintu surga, Nabi yang membuka. Jadi kalau begitu, proses masuk surga itu baru dibuka pintu surga. Jadi apa maksud di sini dibuka pintu surga di dalam Ramadan? Yang lebih dekat maknanya adalah Allah ingin mengumpulkan list orang-orang yang meminta untuk dibuka pintu surga untuknya nanti. Jadi amal bersungguh-sungguh di dalam Ramadan menyebabkan kita dengan izin Allah akan memasuki pintu surga melalui jembatan Ramadan. Makanya surga itu terbuka bagi yang melakukan Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Jadi hanya orang yang mampu melewati Ramadan dengan baik, itu hanya orang yang beriman dan ihtisab. Iman itu penuh keyakinan tentang janji Allah, ihtisab berharap-harap pahala darinya. Kalau tidak ada itu, kita tidak mampu melewatinya dengan baik. Buktinya, yang merindukan surga banyak, tapi yang mampu bertahan untuk tarawih di atas 15 malam itu tidak banyak. Semua orang mengaku rindu Ramadan. Itu bahkan sebelum datang Ramadan, itu sudah marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ada juga yang enggak rindu sama sekali, lagunya dirubah tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan begitu. Kita yang sudah masuk ke Ramadan diuji lagi. Kalau model iman-iman yang sifatnya antara ya dan tidak, itu berguguran satu-satu. Sekarang masjid, tenda di luar sudah dilipat, tenda di luar masjid yang dipasang malam pertama itu sudah ditutup rata-rata. Saf-saf salat itu sudah berkurang, hanya satu dua masjid yang bertahan, yang lain sudah berkurang. Itu menunjukkan apa? Tidak lewat seleksi. Iman tidak cukup untuk menyelesaikan Ramadan sampai ke finish. Padahal Allah sudah janji melalui hadis ini. Allah janji dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Yang menginginkan surga, perbanyaklah kebaikan. Jadi
ringkasnya, surga itu, Ramadan itu menyebabkan yang bersungguh-sungguh dalamnya akan masuk surga. Itu kelebihan Ramadan. Dalam Ramadan, Allah berhak membebaskan setiap hamba yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk terbebas dari api neraka. Itu hak Allah. Walillah utqa minan nar. Allah berhak membebaskan siapapun yang dia inginkan dari api neraka. Ini hebatnya Ramadan. Amal lain dijanjikan surga, tapi tidak sekomplit Ramadan. Ramadan ini kalau berhasil dilalui, walaupun pintu surga dibuka yang sebenarnya, namun nama kita insyaAllah sudah berada di pintu surga melalui kebaikan kita dalam Ramadan. Maka jangan Ramadan ini, sudah mulai banyak yang menyia-nyiakan Ramadan. Jadi hari pertama serius bersama Ramadan, minggu kedua sudah mulai agak lemah, ini minggu ketiga sudah tidak lagi menganggap Ramadan, minggu keempat bercerai dengan Ramadan, tidak ada lagi, orang sudah muwi-wi cari sepatu dengan berbagai ukuran, cari baju, ada yang sudah siapkan gorden, itu tidak ada lagi itu. Jadi ini maksud Allah membuka pintu surga, kesempatan masuk surga lebar sekali, besar sekali. Namun nanti syaratnya, la'allakum tattaqun, ciri-ciri yang akan masuk surga melalui Ramadan, setelah Ramadan bertambah sifat ni, takwanya. Tattaqun itu bertambah sifat takut kepada Allah. Jadi enggak berani lagi tu terjun bebas ke maksiat, enggak berani lagi. Itu ciri-ciri orang yang akan dimasukkan surga melalui Ramadan. Maksiat dia tahan semampu mungkin dia tahan setelah Ramadan. Nah, ini ciri-cirinya. Tapi kalau masih ember bocor habis Ramadan pun melakukan perkara yang sama, itu tidak ada jaminan. Karena berarti gagalnya Ramadan karena enggak mandatkan la'allakum tattaqun ini. Kemudian apa maksud ditutup pintu neraka serapat-rapatnya? Para ulama mengatakan maksudnya adalah Allah mengecil-ngecilkan kesempatan untuk masuk neraka. Dikecilkan. Sehingga maksiat yang menyebabkan terbuka pintu neraka tiba-tiba dalam Ramadan berkurang. Dan fenomena ini terjadi. Kita lihat sekeliling kita, Ramadan itu maksiat berkurang secara otomatis. Orang tidak terlalu menggebu melakukan maksiat. Yang berzina pun enggak mampu bermaksiat. Paling jalan dengan pacar, jalan-jalan sore untuk beli bakwan marisol. Bukber, maksiatnya ada tapi volumenya berkurang. Paling bukber yang maksiat, bukber yang berkumpul, ikhtilat, laki-laki perempuan duduk berduaan, makan bersama, buka. Mereka mengira dengan puasa sudah menjadi orang baik serta merta, lalu lupa bahawa mereka meneruskan maksiat ketika berbuka. Namun walaupun begitu, Allah tutup pintu neraka menunjukkan orang bermaksiat itu diberi kesempatan kecil oleh Allah. Syahwat itu diberi kesempatan kecil oleh Allah. Jadi kalau masuk neraka juga dalam Ramadan, berarti dialah manusia paling celaka. Diberi hari-hari yang berbeda, hari-hari bonus, kok bisa masuk neraka? Nah, ini manusia paling celaka. Berarti maksa ni, pintu neraka ditutup tapi kita maksa untuk buka pintu neraka. Dan di antara para pemaksa yang memaksa membuka pintu neraka, di antaranya yang sengaja tidak berpuasa. Sengaja tidak berpuasa itu pemaksa. Ini kebodohan yang nyata. Nah, kemudian apa maksudnya dibelenggunya para syaitan? Ini ada beberapa tafsiran masalah dibelenggu para syaitan. Yang pertama maksudnya, itu yang dibelenggu
maksudnya tidak sebebas sebelum Ramadan. Imam Al-Baji dari ulama Al-Malikiyah dalam syarah Al-Muwatta itu menyebutkan maksud Allah mengatakan dibelenggu syaitan, iaitu hanya yang terikat, iaitu bagian tangan dan leher, ya. Sementara kaki dan lidah tidak terikat. Ini dalam pandangan ulama mazhab Malikiyah. Jadi maksudnya yang biasanya dia bisa bergerak lempang mengajak orang bermaksiat dalam Ramadan seperti orang yang diikat, tapi lisan syaitan masih bisa bergerak untuk memberi ide-ide keburukan, masih bisa. Dia masih melangkah-langkah, namun tidak sekuat sebelum Ramadan kerana ada anggota tubuhnya yang terikat. Ini makna pertama. Makna kedua, ada yang menafsirkan bahawa maksud dibelenggunya syaitan, dia tidak dibelenggu tetapi kekuatannya dibelenggu, tidak sekuat sebelum Ramadan, kekuatannya yang dibelenggu. Jadi seperti orang yang sudah lemah, seperti begal yang kena diabetes, kira-kira begitulah. Saya bayangkan begal kena diabetes, begalnya sudah tidak sanggup, begal rencana begal ada tapi tidak sanggup lagi, nanti dibunuh tu sama korban, sama korban begal dibunuh, nanti yang ditangkap korban, begalnya bebas. Ini Indonesia, welcome to Indonesia. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kekuatan syaitan yang dilemahkan oleh Allah. Jadi kita ini enggak terlalu jatuh ke dalam maksiat besar-besaran. Makna berikutnya, yang dibelenggu itu tidak semua syaitan. Berdasarkan hadis Nabi yang terakhir kita baca, yang dibelenggu itu hanya maradatul jin, pembesar-pembesarnya syaitan, bos-bosnya, bos-bos banditnya. Karena sistemnya kerajaan, jadi begitu bosnya bergerak tidak bisa melakukan perintah yang kuat, otomatis yang anak-anak buah ni itu enggak bisa bekerja dengan efektif. Maka banyak syaitan gara-gara bos diikat, anak buahnya pun enggak tahu melakukan apa. Dalam tafsir, dalam hadis yang lain disebutkan, syaitan ketika diutus oleh kerajaan untuk menguasai anak Adam, kan setiap hari harus membuat laporan. Dalam hadis yang sahih, setiap hari mereka buat laporan LPG, lapor tu ke bosnya. Lalu si raja ketika terima laporan, semua mengatakan bagus. Ada yang mengajak orang berzina, bagus. Ada yang membuat keributan di dalam rumah tangga orang, bagus. Semuanya bagus. Tapi begitu ada syaitan yang melapor, hari ini aku telah berhasil menceraikan suami isteri, langsung rajanya syaitan, iblis ini turun dari singgasana. Lalu dia gusuk-gusuk itu, dia belai-belai si syaitan yang berhasil menceraikan suami isteri. Dia belai-belai, dia katakan inilah yang terbaik, inilah yang terbaik. Rupanya amalan yang paling disukai syaitan, yang paling disukai oleh raja syaitan adalah memisahkan suami isteri. Kenapa begitu? Karena efek kehancurannya panjang, dampak hancurnya panjang. Yang berpisah isteri, tapi dampaknya suami isteri berpisah, hancur isteri, perasaan hancur, lalu anak tidak mau taat lagi. Akibatnya anak mencari tempat kasih sayang yang berbeda, dia bergabung salat enggak ada lagi, semua benci ke orang tua. Suami meninggalkan nafkah ke isteri, isteri tidak taat pada suami semenjak kejadian itu. Jadi semuanya hancur. Maka muncullah anak-anak broken home, bergenerasi itu brokennya. Makanya disukai sekali, kehancuran rumah tangga paling ditunggu oleh syaitan.
Nah, ini menunjukkan apa hadis ini? Mereka ini di bawah satu komando, komando panglima iblis. Makanya ketika dilemahkan panglimanya, yang bawah pun lemah. Ini pandangan dari sebagian ulama berdasarkan. Baik, begitu. Kalau syaitan sudah dibelenggu, maksiat dikurangi, kelemahan syaitan nampak, kenapa juga masih ada yang bermaksiat? Itu pertanyaan umum sekali. Pertanyaannya umum sekali, kenapa masih ada yang bermaksiat? Di sinilah para ulama sepakat menjawab, sumber atau biang maksiat itu bukan hanya syaitan. Biang maksiat itu ada satu yang lebih besar, yaitu nafsu. Itu yang tidak diikat. Sedangkan kekuatan merusak nafsu itu lebih hebat daripada syaitan. Ketika Allah menyebutkan nafsu, Allah menyebutkan wa innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Nafsu ammarah. Tapi waktu menyebutkan kekuatan syaitan, Allah menyebutkan inna kaidas syaitan kana dha'if. Tipu daya syaitan lemah sekali. Kita masuk rumah, baca syaitan enggak tembus. Mau makan, baca bismillah, syaitan tidak bisa makan. Masuk kamar mandi, baca doa, syaitan tidak bisa kamar mandi. Berhubungan suami isteri, baca doa, syaitan tidak bisa ikut campur. Lemah sekali. Hanya dengan bismillah-bismillah saja sudah tertahan-tahan tu syaitan. Dengan bismillah-bismillah saja. Tapi nafsu, mau baca bismillah, mau baca auzubillah, mau baca apa saja, yang nafsu tetap ikut bersama kita. Makanya Allah membiarkan nafsu. Di sinilah kekuatan Ramadan kita. Di sana berhasil menundukkan nafsu. Kalau nafsu ditemani syaitan, tak berhasil kita tundukkan, maka di luar Ramadan lebih-lebih kita tidak akan sanggup. Jadi nafsulah biang yang menyebabkan masih terjadi maksiat. Kalau syaitan dianggap satu-satunya pemberi pengaruh maksiat, maka siapa yang menggoda iblis pertama? Ini pertanyaan para ulama. Kalau dianggap syaitan yang memberi keburukan satu-satunya, maka iblis yang pertama sekali melakukan maksiat, siapa yang mendorongnya? Karena sebelumnya juga enggak ada iblis sebelumnya. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahawa nafsu lebih bahaya daripada syaitan. Ramadan saatnya untuk menundukkan nafsu. Baik, itu di antara kelebihan Ramadan. Semuanya disetting oleh Allah agar kita bisa menuju ke surga lebih mudah. Kemudian kelebihan Ramadan berikutnya, iaitu semua amal kita dikali lipatkan pahala sesuai dengan keinginan Allah, suka-suka Allah. Dan ini sudah sering kita dengarkan kata Rasulullah dalam hadis Qudsi, kullu amali ibnu Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dikali lipatkan 10 kali lipat. Satu al-jazak, satu kebaikan, bihasanati bi'ashri amsaliha. Setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat. Dan itu puncaknya bisa mencapai 700 kali lipat, sesuai dengan kesusahan. Namun khusus Ramadan, Allah membuat catatan. Setelah menyebutkan itu, Allah mengatakan illa siyam, kecuali puasa Ramadan. Puasa itu milikku, Ramadan itu milikku, dan suka-suka aku. Wa ana ajzi bihi, suka-suka aku. Makanya orang yang Allah pilih untuk masuk surga dalam Ramadan, dengan amalan Ramadan yang dia andalkan pun dia bisa masuk surga. Walaupun sebelum Ramadan dia mungkin tidak terlalu hebat amalnya, tapi begitu Ramadan memuncak amalnya. Saya katakan di mana-mana, orang tampil beda dalam Ramadan, memang begitu sunnahnya, seharusnya. Jadi pencitraan dalam Ramadan itu memang sunnah. Menjadi orang yang berbeda dalam Ramadan memang begitu, karena Ramadan itu disuruh tingkatkan. Jadi kalau ada orang mengejek, menyindir, menyindir dengan mengatakan, ah, sudah mulai
dah mulai nampak ya Ramadan ya. Ha, masa dia bilang begitu. Atau ketika kita baca Quran dia mengatakan, "Ah, kamu dah baca Quran eh Ramadan eh." Ha, sindiran-sindiran itu tidak berlaku dalam Ramadan. Karena memang begitu suruhannya untuk mencitrakan. Jadi enggak perlu nunggu 2024 untuk pencitraan. Dalam Ramadan ini memang harus mencitrakan. Oh, dibilang riya, enggak ada riya dalam Ramadan. Karena semuanya puasa, semuanya baca Quran, semua sedekah. Yang biasanya misal kasih sedekah ke masjid kecil-kecilan, dalam Ramadan besar-besaran. Itu kalau pengurus mengatakan, "Hai, beda lagu," misal katanya, "beda sedekahnya Ramadan kok beda?" Sindiran itu enggak berlaku, memang disuruh habis-habisan dalam Ramadan. Kenapa? Karena dalam Ramadan semua pahala dihitung lagi berdasarkan MOU antara Allah dan hamba. MOU antara Allah dan hamba, satu kebaikan 10 kali lipat. Paling tinggi 700 sesuai dengan kesusahannya. Ramadan enggak berlaku. Suka-suka Allah. Kalau Allah mengatakan engkau surga karena memuliakan Ramadanku, maka kita akan dapat surga di dalam jaminan Allah Subhanahu Wataala. Makanya muliakanlah Ramadan. Memang harus muliakan dengan amalan yang berbeda. Ini bagaimana cara memuliakan Ramadan sedangkan kita malam ke-10 dah nampak lagi tarawih. Sedekah-sedekah enggak ada lagi, uang sudah mulai dikumpulkan untuk kebutuhan pribadi. Ada yang sudah beli daging megang dari hari ke ini. Daging megang untuk hari raya. Itu di rumahnya itu yang ada yang sudah penuh dengan sirup persiapan hari raya. Itu enggak sedekah lagi itu. Kan berlawanan, berbanding terbalik dengan harapan memuliakan Ramadan. Semakin 10 terakhir itu semakin dahsyat pemberian Allah. Malah dihadirkan lagi nanti malam-malam terbaik. Makanya hanya orang yang faham, berilmu, beriman yang memanfaatkan Ramadan ini. Yang lain sudah mesipra tu, sudah mesipra di jalan tu. Sudah enggak tahu diri lagi. Waktu kita datang menjelang tarawih dari maghrib ke isya, itu di lampu merah antri. Kita fikir semua ke masjid, rupanya tidak semuanya ke masjid. Seperempatnya ke masjid. Yang lain entah ke mana-mana itu, duduk bersama di mana-mana apa. Itu ada yang bukber dari maghrib enggak pulang-pulang sampai orang pulang tarawih. Enggak pulang-pulang. Yang di rumah duduk kembali melanjutkan sinetronnya. Yang Quran sudah berhenti, enggak ada rencana mengkhatamkan. Bagaimana Allah mau jamin surga di saat kita sendiri tidak memuliakan sesuatu yang Allah muliakan? Sekali lagi, hanya orang yang teguh imannya yang akan melanjutkan perjuangan bersama Ramadan. Hanya mereka yang sanggup. Mereka tidak akan berhenti dari rumah-rumah Allah. Baik, yang terakhir untuk siang hari ini, nanti kita lihat kesempatan sedikit untuk bertanya jawab. Berikutnya, kelebihan Ramadan. Orang yang berpuasa dijamin mendapatkan dua kebahagiaan. Ini sering kita dengar juga. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Lissaim farhatan." Orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang dijanjikan, yaitu farhatun inda fitrih, yaitu dia bergembira, senang, bahagia ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan senang ketika berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, ini ada perkara yang perlu kita renungkan baik-baik. Nabi menyebutkan dua kesenangan. Satu kesenangan yang berbentuk iftar, berbuka puasa. Pasti orang berfikir simple begini, ya biasalah, memang senanglah. Karena orang sudah 13 jam bertahan, enggak makan apa-apa. Waktu buka memang itu yang ditunggu. Itu kan terlalu sederhana. Kalau senang itu yang dapat untuk orang Ramadan. Coba fikirkanlah Bapak Ibu, kalau itu yang kita maksudkan, senang karena sudah lama lapar, tiba-tiba berbuka, di luar Ramadan pun kayak gitu juga orang senang, kan? Misalnya kita pergi dari sini ke Bandar Aceh, pagi makan, duhur udah lapar, pas sampai di sana turun,
Masuk ke warung, makan, senang kan? Senang. Berarti apa bedanya senang dengan senangnya orang yang berbuka puasa? Enggak ada beda kan? Sama-sama senang karena menahan lapar. Nah, ini terlalu simple kalau Allah memberikan itu, terlalu rendah kalau Allah memberikan itu untuk orang yang senang gara-gara berbuka. Coba fikirkan lebih dalam. Saya kutip perkataan beberapa ahlul ilmi. Ternyata maksud Allah, maksud Nabi senang gara berbuka itu bukan hanya dia menahan diri tidak makan dan minum kerana Allah. Lalu ketika Allah beri kesempatan untuk kembali makan dan minum, muncul kesenangannya di waktu maghrib. Dan itu tidak berhenti di situ kesenangannya. Dia akan melanjutkan kesenangan itu di surga. Makanya surga itu ada dua tipe kesenangan. Kita itu masuk surga ada dua tipe kesenangan. Tipe pertama yaitu kita melanjutkan kesenangan yang tertahan di dunia. Jadi senang di surga itu yang pertama sambungan dari dunia. Bagaimana sambungan dari dunia? Yang kita tahan di dunia sebentar, minum kita tahan sebentar, syahwat kita tahan sebentar. Nanti semua yang kita tahan itu disediakan kembali di surga. Jadi enggak dihilangkan ni. Buktinya semua makanan dunia Allah sediakan kembali di akhirat. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Semua buah-buahan yang engkau inginkan muncul kembali di surga. Semua daging yang engkau makan akan muncul kembali di surga. Berarti tipe A senang di surga melanjutkan senang di dunia yang kita tahan. Itu senangnya orang yang berpuasa. Dia tahan, enggak makan, enggak minum. Bukan hanya senang waktu berbuka, tapi senangnya dilanjut ke akhirat, semua yang dia tahan-tahan karena Allah dilimpahkan Allah kembali kepadanya. Silakan pilih. Kalau di dunia engkau berbuka puasa dengan kurma biasa, di surga engkau akan berbuka selama-lama dengan kurma apapun yang engkau suka. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan bagi kita yang hari ini membeli bukaan puasa dengan timun belewah, bahasa Acehnya timun wah, timun apa namanya? Ya belewah lah saya anggap dah. Nanti bukan hanya berhenti di waktu maghrib, lanjutkan di akhirat dengan rasa yang berbeda, dengan kenikmatan yang berbeda, dengan nilai yang berbeda. Jadi 3 jam hanya pembatas sementara. Semua ada di dunia dilanjutkan. Daging apapun yang engkau inginkan dilanjutkan. Ini tipe kesenangan. Syahwat apapun yang engkau tahan karena Ramadan, lanjutkan bukanya di surga. Syahwat apa yang tertahan? 13 jam tidak boleh bersentuhan dengan isteri, dalam arti kata menimbulkan syahwat. Lirik-lirik isteri boleh, tetapi jangan syahwat. Senyum ke isteri boleh, tapi jangan kedik-kedik mata. Isteri pun begitu. Jadi ditahan-tahan. Lanjutkan di surga. Silakan mau berapa isteri. Satu rumah di surga 70 bidadari. Ketua bidadarinya ya isteri kita. Nanti jangan menyesal mengatakan ikah lom gong. Enggak apa. Itu modelnya sudah jadi bidadari itu. Enggak ada lagi itu cemburu-cemburu syahwatmu yang engkau tahan dalam Ramadan. Lampiaskan di surga. Makanan apa? Lampiaskan di surga. Minuman apa? Lampiaskan. Mau jus apa? Habiskan. Jadi ini maksud Nabi berbuka. Senang waktu berbuka itu bukan hanya berbuka di dunia. Berbukalah nanti di akhirat. Nah, itu yang ingin saya katakan pertama, bahwa jadi jangan mikir hanya senang ketika dengar azan maghrib. Itu simple sekali itu. Orang enggak puasa juga senang ketika dengar azan maghrib. Yang hate kan enggak boleh puasa.
tapi disuruh imsak kan, disuruh tahan kan, nggak boleh sembarangan buka-bukaan makan-makan di siang hari Ramadan, nggak boleh. Waktu bunyi maghrib, yang nggak puasa pun senang, walaupun dia nggak puasa. Itu simple, tapi yang dimaksud Allah, yang puasa ni senang-senangnya nanti. Nah, itu tipe pertama, kesenangan di surga. Tipe kedua, itu tidak pernah ada di dunia. Tadi tipe kesenangan pertama yang ada di dunia, buah-buahan di dunia ada, lanjut ya, makanan di dunia ada, lanjut istri di dunia ada, lanjut berubah jadi bidadari, cuma dirubah-rubah lebih dahsyat. Sekarang tipe kesenangan di surga yang tadi Nabi sebutkan, yaitu tipe yang tidak pernah ada di dunia. Senang yang tidak pernah ada di dunia. Apa senang yang tidak pernah ada di dunia? Ada dua model. Senang yang tidak pernah ada di dunia, baru jumpa di akhirat. Yang pertama, yaitu al-khulud. Senangnya kita ketika Allah kekalkan kita di surga. Dan itu enggak pernah ada di dunia. Kita enggak kekal di dunia. Yang merasa kekal pun enggak akan kekal. Malaikat pencabut nyawa pun mati. Nanti ketika kita di akhirat, ada hadis sahih menyebutkan dihadirkanlah seekor kambing hitam. Lalu fayunadi munadin, ada suara yang berseru. Ini kambing hitam hadir di tengah orang-orang di padang mahsyar. Lalu terdengar suara, ata'alamuna hadza, wahai penduduk mahsyar, kalian tahu apa ini? Kambing hitam ini. Semua penduduk mahsyar mengatakan tidak tahu. Lalu suara datang, inilah al-maut, inilah kematian yang dulu kalian takuti. Jadi dilambangkan kematian dengan kambing hitam. Setelah itu suara itu berkata, sekarang ku sembelih kematian. Disembelih kambing itu di hadapan semua penduduk padang mahsyar. Selesai disembelih, lalu berseru suara itu, dengan begitu mulai hari ini tidak ada lagi kematian. Karena mati sudah mati. Mati pun mati. Jadi enggak ada lagi mati. Yang ada apa? Al-khulud, semuanya kekal. Yang dalam surga kekal, dalam neraka kekal, yang Allah kekalkan. Enggak ada lagi kematian. Ini kegembiraan paling hebat untuk kita. Di saat nikmat tidak diputuskan oleh kematian. Kita di dunia kan nikmat, tapi kita kan masih merasa takut dengan kematian. Itu yang sudah bangun rumah dua lantai, duduk depan rumah, nyonya mati, kiban rumahnya roh, gitu-gitu pak. Yang sudah hidup nyaman, masya Allah, uang banyak, gaji 10 juta ke atas, itu belum kena tunjang sana, tunjang sini pak. Itu belum lagi dikeluarkan tukin 50%, gaji 13. Rasanya nikmat kan? Tapi ada rasa khawatir, ni kalau mati, enggak dapat. Oh, sudah dapat, mati, enggak bisa digunakan. Yang ada kebun-kebun di mana-mana itu, mati, pasti berfikiran, ni kayak mana ni nanti? Ya, yang merencanakan hidup mewah, semuanya ditakut-takuti oleh kematian. Di dalam surga, menikmati apapun, tidak diputuskan lagi oleh kematian. Ini hebatnya orang. Ini kenikmatan yang enggak ada di dunia. Enggak ada. Kita punya istri cantik, lengkap, sempurna, cantik, baik, sempurna, istri salihah betul. Ada rasa takut enggak, Pak? Ada. Apa rasa takutnya? Kalau bukan dia mati duluan, kita mati duluan. Kalau dia mati duluan, bisa jadi dia yang lebih takut. Karena sudah dipastikan kita pasti kawin lagi, kan begitu kan Pak? Kalau kita mati duluan, kita juga takut dengan kematian itu. Ini istri secantik ini akhirnya jadi milik orang lain juga, kan begitu-begitu. Jadi kita ini enggak bebas, senang kita enggak bebas. Di surga Allah habiskan kematian. Ini kesenangan yang pertama yang tidak ada di dunia. Kesenangan kedua yang tidak pernah ada di dunia, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak pernah diberi kesempatan untuk dunia, hanya diberi kesempatan untuk penduduk surga. Ketika penduduk surga sedang bersenang-senang, inna ashabal jannatil yawma
fi syughulin fakihun, semuanya sibuk dengan senang-senang, sibuk penduduk surga sibuk bersenang-senang. Kita hari ini sibuk cari uang untuk susah. Ya, sudah dapat uang, tinggal uang 500. Habis bayar kredit sana, kredit sini, bayar julu-julu, bayar ini, bayar itu, habis, Pak. Ya, dulu yang suruh ambil kredit istri, begitu tinggal uang 300 ribu, yang ceraikan juga istri. Kan cukup mantap hidup kita, Pak. Ya. Di sana sibuk bersenang-senang. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un. Semuanya pasangan suami istri, hari-hari mereka hanya berleha-leha di atas sofa-sofa, di atas dipan-dipan, berleha-leha di atas dipan-dipan, pagi, siang, sore, ya. Senang-senang saja itu, cuma loncat-loncat di atas spring bed, loncat-loncat, itu loncat ke sungai lagi, loncat ke sungai madu, loncat ke sungai susu, terbang sana, hinggap di pohon, mirip monyet dah kayak itu. Makan buah ini, makan buah itu, enggak ada sakit perutnya, enggak perlu dokter, enggak perlu macam-macam, enggak perlu lagi. Dokter-dokter pun enggak perlu dokter lagi. Enggak ada lagi. Sempurna. Ketika sudah sempurna dapat sibuk, tiba-tiba Allah datang menyebutkan salam. Qawlam min Rabbir Rahim. Datanglah salam dari Allah. Nah, dalam hadis disebutkan ketika Allah datang pertama sekali disebutkan berbentuk cahaya yang penduduk surga bingung itu cahaya apa. Lalu kemudian penduduk surga bertanya, apa itu? Lalu Allah mengatakan, akulah pencipta kalian. Lalu penduduk surga mengatakan, bolehkah kami melihat wujudmu ya Allah? Lalu Allah mengatakan, lihatlah. Lalu dinampakkanlah wujud Allah yang asli. Begitu nampak wujud Allah yang asli, semua penduduk surga lupa dengan kesenangan surga. Tidak ada harga kesenangan surga dibandingkan senangnya melihat wujud Allah Subhanahu Taala. Lengkap sempurna kesenangan, puncak kesenangan. Surga makhluk Allah, maka kecil sekali surga itu kesenangannya dibandingkan dengan wujud Allah sendiri. Inilah kesenangan surga yang Nabi maksud dalam hadis, orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan. Senang berbuka, itu jalan masuk surga. Senang ketika bertemu dengan Allah, dan itu hanya milik orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan iman. Ya, maka saya ingin ingatkan, mari berjuang selesaikan Ramadan dengan iman. Jangan terpedaya dengan tipuan-tipuan di luar Ramadan. Baik, kerana waktu kita, saya rasa kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.